Dalam usaha memperkasakan busana tradisional di kalangan generasi muda agar tidak tenggelam di zaman, satu pertandingan HKK Cilik Kebaya 2019 telah diadakan bertempat di Kompleks Kraft Kuala Lumpur baru-baru ini. Ia bertujuan memberi ruang kepada anak-anak kecil untuk mengenali serta menghargai busana tradisi warisan nenek moyang terdahulu. Pertandingan anjuran Yan Reef Resources dengan kerjasama Kraftangan Malaysia ini diserikan dengan kehadiran Datuk Sabrina Ishak, penaja kosmetik, dan Puan Aidida binti Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kraftangan Malaysia. Kita memberi peluang kepada anak-anak muda, anak-anak cilik kita mengenali produk supaya mereka menghargai busana tradisional Malaysia yang kita boleh pupukkan mereka daripada kecil. Dan objektif utama untuk program ini dalam masa yang sama mengeratkan dan memperkenalkan anak-anak dalam memperkasakan produk tradisional, tapi dalam masa yang sama mereka boleh explore ataupun boleh mencari apa-apa produk di Kraftangan ini tentang apa produk-produk Malaysia yang ada dekat sini. Hampir 30 peserta yang berumur 3 hingga 12 tahun layak bertanding. Pertandingan ini terbahagi kepada 3 kategori, iaitu kategori istimewa berumur 3 hingga 4 tahun, kategori A berumur 5 hingga 8 tahun dan kategori B berumur 9 hingga 12 tahun. Hadiah utama membawa pulang jumlah keseluruhan melebihi RM600 Malaysia setiap seorang, termasuk tunai, produk kerajaan, trofi dan sijil. Majlis juga turut diserikan dengan persembahan artis jemputan Dia Suhaili dan persembahan penari dari Malay World Cultural Paradise. Nyonya, saya lebih pada merah kan, Cina kan. Okey, lepas tu untuk makeup dia kita just guna produk Brilando Beauty sebab bahan-bahan organik, sesuai untuk kanak-kanak. Muka pun nanti dia tak adalah kusam kan, tak ada rosak. Keunikan kebaya ini kita boleh lihat daripada sulaman dan cara pemikiran warna, motif dipadankan pula dengan kain sarung dan batik berwarna-warni, boleh menampakkan si pemakai lebih ayu dan cantik apabila dipakai. Dari kecil parents kena luangkan bawa anak-anak mereka kan pergi ke tempat contoh macam craft, kenalkan mereka kepada budaya-budaya kita lah, dan bawa mereka join aktiviti-aktiviti macam pertandingan kebaya macam tu. Penganjuran program seperti ini secara tidak langsung dapat menggalakkan serta memupuk minat anak-anak untuk lebih mendekati cara-cara pemakaian, penjagaan mahupun penggunaan kebaya Nyonya sejak dari kecil lagi. Semoga minat mereka ini terus dipupuk dan dapat mengekalkan tradisi Melayu ke peringkat yang lebih tinggi. Selamat.